Ratusan petugas gabungan yang terdiri dari personil Dinas Satpol PP Kota Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan, petugas Puskesmas Komat 3, Dinas Perhubungan Kota Medan, personil Binmas Polrestabes Medan, personil dari Kodim 0201 BS, menggelar kegiatan sidang di tempat bagi perokok sembarangan yang berada di kawasan bebas asap rokok di seputaran Yuki Simpang Raya dan juga di kawasan Masjid Raya Kota Medan. Pelaksanaan sidang di tempat tersebut menuai kekecewaan dari masyarakat karena mengaku tidak mengetahui adanya sosialisasi mengenai pelaksanaan perda tersebut. Ini ya, jadi tiba-tiba kami lewat, di stop, dan dibentak-bentak seakan-akan kami melakukan kesalahan yang fatal. Sebelumnya apa nggak dapat pemberitahuan bang atau baca dari media cetak online? Sama sekali belum pernah. Dari Medan, Sumatera Utara, Hamonangan Pakpahan, Tribrata TV, Salam Tribrata.